Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di vlog aku kali ini, aku akan bermain bersama keluarga kecil aku di playground terbesar yang ada di Mall Botania 2 di Batam. Nah, berhubung masih pandemi dan ini di hari kerja, jadi playgroundnya ini sepi, cuman ada kita aja. Karena kita juga datangnya itu jam 11 siang, jadi masih mall baru buka ya jam 10. Jadi jam 11-nya kita udah di mall. Dan hasil belum ada yang bermain di playground ini, jadi cuman kita aja. Nah, playground Dreamland ini permainannya itu super-super lengkap. Ada trampolinnya, ada mandi bolanya, ada istana balon, dan juga nanti dia terdapat banyak mainan edukasi. Seperti ada menggambar, mewarnai, ada menyusun Lego. Pokoknya semua itu super komplit di sini itu. Harga masuknya di hari biasa itu kita cukup bayar Rp40.000, itu udah sepuasnya. Dan kalau di hari weekend itu Rp50.000 dengan satu pendamping. Nah, kalau ayah bundanya mau ikut berarti itu kan dua pendamping kan, itu kita ada bayar extra charge Rp5.000. Menurut aku dengan harga segitu dan jumlah permainan yang banyak itu sangat-sangat murah ya, Mom, dan itu bisa main sepuasnya. Dan di sini juga anak di bawah umur 1 tahun itu masih free. Jadi kalau misalnya bawa adiknya itu masih free. Jadi kita berempat itu cukup bayar Rp45.000 dan main sekeluarga sepuasnya. Jadi orang tuanya itu biasanya di playground lain itu kan cuman kayak nontonin anaknya mandi bola, tapi di sini kita juga bisa orang tuanya ikut serta bermain karena di sini dari pelosotannya itu juga udah bisa dipakai sama orang tuanya, trampolinnya juga besar, jadi orang tuanya juga bisa ikut main. Jadi kita nggak boring gitu nungguin anak main, jadi kita bisa ikutan main juga sama si kecil. Jadi aku sih, menurut aku ini sangat-sangat recommend. Yuk lihat keseruan kami bermain, jangan di skip ya Mom, dan bantu support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya. Thank you, happy watching. Boleh? Boleh. Nah, ini dia yang aku bilang tadi, trampolinnya itu juga bisa dimainin sama orang tua atau pendamping dari si anaknya. Jadi kita sebagai orang tua juga bisa main, gak boring gitu kan, sambil nunggu anak main kita juga bisa bermain. Jadi enak aja sih di playground ini. Dan berhubung ini juga masa pandemi dan aku datangnya di hari biasa, jadi masih kita aja sih yang bermain di sini. Nah, enak banget kan kalau kita nguasain seisi playground. Nah, enaknya kita datang di hari biasa dan ini juga masa pandemi jadi sepi.
Jadi kita kayak bisa bermain sepuasnya gitu ya, bebas, nggak ada yang ikut, maksudnya nggak rame gitu kan. Jadi kita mau lari sana sini tuh enak, dan di sini juga papinya tuh juga ikutan main. Dan di sini aku juga ikutan pengen main sih sebenarnya, tapi berhubung aku pasca sesar 6 bulan yang lalu, jadi aku rada takut ya dengan luka sesar aku. Aduh, pengen banget sih sebenarnya main. Jadinya Mami Sabian cuman bisa liatin aja keseruan mereka bermain. Yang penting mereka happy, Mami happy. Sabiannya ngantuk terus. Sayangnya nggak pakai AC ya, kalau pakai AC enak nih, ringatan. Nah, di playground ini tuh juga ada kostum-kostumnya gitu. Jadi bisa untuk foto-foto ya. Jadi lucu gitu. Jadi dengan harga Rp40.000 sepuasnya itu, menurut aku itu udah worth banget ya, karena kita udah bisa nikmati semua fasilitasnya. Belum dengan kostum-kostumnya, nanti ada juga kostum dokter, ada kostum untuk sekolah juga gitu, untuk anak SD-nya itu semua tuh ada di sini.
Udah jualan-jualan. Ini sekolah-sekolah belajar. Kejar bang, tembak. Tabrak aja. Apa nggak mau muter aja? Bisa mundur apa lagi sih? Mana ya? Anaknya bisa turun. Dia kayak mana? Muter kan? Nah, gitu dong. Nah, untuk mewarnai gambar ini bisa kita bawa pulang. Jadi kayak kenang-kenangan gitu ya. Jadi sebenarnya aku tuh kayak heran aja gitu kan, 40 ribu semurah itu dengan permainan yang super lengkap. Pokoknya kayak gak masuk akal gitu loh harganya. Jadi di tempat ini itu juga bisa pesan minuman ya, kalau orang tuanya nungguin anaknya haus atau apa itu bisa pesan minuman itu. Dan itu juga bisa sebagai ruang tunggunya. Nah ini karena Sabiannya mulai haus, kita duduk dulu, kita istirahat. Tuh dia juga udah mulai ngantuk. Berhubung abangnya udah puas mainnya dan Sabiannya udah mulai ngantuk, jadi kita udah selesai main di playgroundnya dan cus pulang. Sekian dulu vlog kita hari ini. Semoga info-info yang aku berikan bermanfaat ya Moms. Jika Moms suka dengan video-video yang ada di channel aku, Moms bisa support aku dengan cara like, comment, dan share ke seluruh sosial yang Moms punya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.